Oke kembali bersama saya Pak Beto dan juga bersama Pak Johnson Malam hari ini di acara Kumbang Channel Kumbang Kumbug Kumpul, bareng yo Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98FM Atau dengarkan online lewat www.tdm.com.mo Dan sekarang kita ada di akhir acara seperti biasa segmen Bincang-Bincang Dan karena ini tahun baru sekali lagi kita ucapkan Happy New Year Happy New Year Ke semua teman-teman di luar dan di dalam sana Dan sekali karena ini tahun baru jadi kita mau memberikan himbauan baru kepada ada teman-teman semua terkhusus hmm. dengan hal-hal yang berhubungan dengan peraturan pemerintah setempat ya Pak Johnson ya hmm. untuk teman-teman yang ada di Makau kita ada di negara orang dan kalaupun di luar Makau mendengarkan saat ini atau di Hong Kong mungkin kali ya uh, dimanapun teman-teman berada uh, harus ikutin peraturan setempat gitu ya hmm. dan di Makau ini peraturan uh, setempatnya uh, ada tambahan nih baru-baru ini Pak Johnson pemerintah uh, di Makau baru-baru ini sudah meloloskan uh, belum seluruh peraturannya, tetapi baru uh, rancangan, jadi rancangan undang-undang ya, rancangan undang-undang hmm. untuk uh, menyadap pembicaraan telepon. Nah ya, gimana? Menyadap pembicaraan telepon, jadi telepon kita bisa disadap sama polisi. Oh iya, ya. Uh, tapi ini uh, memang terkait hal-hal uh, yang mungkin uh, mengancam kedaulatan Negara di sini ya, jadi hal-hal hmm. uh, yang lebih kepada... Uh, ancaman kepada kedaulatan negara, tapi saya kira kalau rancangan undang-undang ini nanti akhirnya lewat dan menjadi undang-undang benar-benar. -undang, hmm. hmm. Uh, saya kira peraturan itu tetap bisa diberlakukan kepada hal-hal yang berbau, berbau kriminal, gitu ya. Jadi hmm, kalau itu hmm. hubungan kriminal, ya tetap akan bisa disadap loh, gitu ya. Nah sayangnya itu bagus ya, menurut saya sih bagus ya pak Jansen. Hmm. Karena jadi kalau orang ada merencanakan melakukan tindakan kriminal lewat telepon itu, biar bisa disadap loh, ya kan? Yeah. Itu bagus sekali. Tapi ada sisi uh, kurang bagusnya yaitu kalau kita tidak bijak, ya. Dan ngomong yang nggak jelas, ngomong yang ngacok ngalor-ngidul gitu di telepon hmm. ya, dan itu bisa dikira sebagai sebuah tindakan kriminal kita bisa kena pak Johnson. Iya. Ya, jadi... Iya, Jadi padahal cuma bincang-bincang. Betul. Jadi saya mau mengingatkan kepada teman-teman hati-hati hmm. ya, iya. apa yang dibicarakan baik itu telepon secara langsung ataupun lewat itu loh WhatsApp grup gitu-gitu iya, pak Jansen iya, iya, ya, iya. ya itu kalo, itu sih. Kalau lewat WhatsApp grup pribadi bisa, -bisa tahu nah Ya, ya sekarang eh, yang group, lagi dibicarakan rancangan undang-undangnya adalah penyadapan telepon secara langsung, penyadapan ah, telepon ya. Ah. Tapi saya kira kalau ini sampai lolos, dan saya kira ini akan lolos gitu loh, karena mm -hmm. zaman sekarang memang kondisinya semakin parah, kejahatan dilakukan lewat telepon bahkan lewat internet gitu. Yeah. Jadi saya kira ini akan berkembang ke arah sampai internet juga pak. Ya panjang. kalau begitu nggak bisa dibedakan bercanda atau uh, serius. Lah, ya sayangnya seperti nah, itu. Tapi ya. saya kira kalau Kepulisi kita kiranya serius. Di mana? Lah kan padahal kita, tapi kan kita, selalu ada bukti Pak Johnson. Ha? Selalu ada bukti gitu ya. Selalu Dia ada bukti. Dia cuma dengar dari suara. Apanya? dia deng dari suara telepon. Padahal, ya maka... pada hakikatnya pokoknya gini, kalau kita masuk ke dalam masalah hukum, yeah. ya tetap kita memiliki hak untuk dibela, ya kan? Hmm. Ya ada pengacara lah dan sebagainya. Cuman jadi repot toh gitu loh. Hmm. Tapi kalau memang itu buktinya kita tidak melakukan hal-hal yang uh, kriminal yang tidak baik, ya kita nggak akan masalah. Cuman kita harus melalui prosesnya diperiksa dan lain sebagainya, hmm. gitu loh. Hmm. Makanya itu kita mau menghimbau nih di awal tahun, Pak Johnson, gitu hmm. ya, kembali menghimbau lagi tentang peraturan yang ada di Makau ini. Jadi apa yang kita nggak usah cuman masalah bicara telepon hmm. uh, seperti saya katakan tadi ini rancangan undang-undangnya tentang penyadapan telepon tapi saya kira ini akan berkembang kepada penyadapan internet dan lain sebagainya gitu ya hmm. jadi lebih baik kita ikutin saja peraturan ada dan kita harus mawas diri Kalo dan bijak sana aku, aku ya jangan, harus bijak jangan salah tulis salah jadi, apa gitu bu, uh, bukan cuma itu saya rasa telepon sms iya, iya. Uh, whatsapp wechat nah, facebook, facebook ya posting postingan tuh jangan ngaco-ngaco lah iya, jangan main, jangan jangan main-mainnya nggak jelas gitulah hmm. ya apa kritik-kritik apa kayak kritik pemerintah Facebook lah, kritik banyak ini, orang gitu. yang kena hukum Kena tangkap iya. cuma bercanda dia cuma salah ketik atau sengaja nah. gitu iya. aku mau itu bunuh iya. siapa gitu mau bakar siapa gitu iya. tapi ya itu dia nah. saya sih setuju ya pak Jansen soalnya gini loh kamu bercanda masa kayak gitu sih bercanda mau bunuh siapa mau mau, mau bakar, itu sudah mau iya, bakar itu siapa, itu bukan bercanda yang bagus itu sama seperti iya. kita lagi di airport kita, terus kita bercanda kita bawa bom ngerti nggak? Ah, nah coba deh kalau iya, iya. kalau kalau teman-teman nih demen bercanda di Facebook tulis yang aneh-aneh. Sekalian iya, iya. saya tantang pergi ke airport, ah. terus bilang di situ saya bawa bom, bercanda loh, bilang Wah, bercanda itu pasti tangkap, masuk masalah, tangkap Masalah meskipun gitu bercanda juga. Iya juga tangkap, karena bo. itu membuat keresahan iya. bagi orang-orang ada di situ. Begitu pula dengan internet lah dan lain sebagainya. Dari Makanya bersama bilang aku bawa bom. Nah, itu dia nah. jadi hakikatnya sebenarnya sama Pak Johnson cuma beda tempat aja satu iya. di airport satu di dunia maya gitu iya, ya iya, iya. jadi tetap aja orang ngelihat kita bercanda tapi orang yang lihat belum tentu dia ngira bercanda gitu loh hmm. jadinya jadi takut lah isu mungkin ada ini ada itu coba ya. kebayang kalau kita kita bikin uh, 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 gosip gitu ya bilang uh, di makau ini tiba-tiba satu malam ketambahan kasus covid selama sebanyak 20 orang nah itu kan bikin masalah kan ya, gitu betul. loh walaupun maksudnya kita bercanda gitu <tuh> jadi bercanda lihat-lihat tempat lihat -lihat. dan lihat-lihat bahasa jangan ya. ngacok lah pokoknya seperti itu nah apalagi ya, ya kita bukan orang lokal gitu loh hmm. yang teman-teman yang di sini apalagi dengan status visa uh, visa kerja gitu ya Pak Jansen. Hmm. Jadi uh, harus bijak lah gitu ya mengikuti peraturan pemerintah setempat. Tapi bukan cuma itu saja. Uh, kita mau memakai waktu uh, di minggu pertama ya nih di ya, tahun 2020 ya, ya. ini untuk menghimbau kembali ya mengenai seluruh peraturan-peraturan yang ada di Makau ini. Ya contohnya selain daripada Masalah tulisan-tulisan yang gak jelas, aneh-aneh di Facebook, segala macam. Begitu juga dengan peraturan, ya, terkait dengan postingan juga ini ya. Hmm. Yaitu peraturan uh, jual makanan, jual ini, jual itu. Ya, teman-teman hati-hati, gitu. Karena itu melanggar hukum, Pak Johnson. Jualan di, apa... Facebook gitu ya. Ya, 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 karena status kamu bukan orang lokal gitu, ya, jadi nggak ya, ya. boleh jualan. Orang lokal masih boleh, itu saja sekarang sudah ada peraturan baru kalau mau jual barang yang uh, apa take out, gitu ya, take away ya, ya. harus sudah ambil izin baru juga gitu kan. Oh. Apalagi kamu bukan orang lokal nih pegangnya visa kerja, mau oh. jualan itu kan sudah melanggar ketentuan visa, ya, gitu loh. Ya. Jadi hati-hati. Ya kita sih mengerti sih ya, ya mungkin ada teman-teman yang mau. Uh, kalau bisa dapat lebih sedikit gitu bisa ya, hmm. kalau bisa jangan terlalu vulgar dan terlalu berani ditaruh hmm. di Facebook seperti itu. Hmm. Nanti akhirnya kedapatan kita yang berabe, kita akhirnya diusir dari tempat ini dan kehilangan kerjaan gitu kan, Pak hmm, Josel. Gitu. Jadi mungkin kalau itu acara spesial gitu ya silaturahmi spesial, yang kalangan sendirilah gitu itu mungkin masih bisa ya, bisa mungkin dipikir itu sekedar kasih berkat lah gitu, Pak Jansen. Mm. Tolongin dong, masakin buat saya buat mm. acara ini. Mm. Nih saya kasih berat. Uh, tapi kalau seandainya jualan Aduh. secara jelas-jelas yeah. lewat online mm. lagi di foto itu, ya kita sih cuma bisa menghimbau biar lebih bijak aja di tahun dua yeah, yeah, yeah. ini, jangan sampai akhirnya ketangkep kan, mm. kesian juga saudara-saudara gitu dan lebih parah lagi kesian keluarga yang ada di kampung halaman yang mungkin bersandar kepada penghasilan kita di sini karena hmm. kita kehilangan kerjaan gitu ya. Hmm. Uh, dan bukan tidak mungkin juga kita harus masuk penjara loh. Hmm. Loh. Selain itu ada lagi juga nah kemarin kan kita lagi eh uh, perayaan Natal ya banyak yeah. nah, saya. saya uh, senang sekali sempat diundang ke perayaan Natal Kawanua Makau hmm. gitu ya dan di Natal kawan-kawan Makau ini saya memberikan pesan-pesan Natal ya. Hmm. Dan salah satunya adalah pesan untuk hati-hati kalau beli baju Natal dan ini juga termasuk untuk teman-teman Indonesia yang lain bukan cuman kawanua ya. Hmm. Baik yang dari Jawa atau di luar pulau Jawa dan lain sebagainya. Pokoknya dari seluruh penjuru Indonesia yang ada di Makau ini di acara apapun juga Idul Fitri kah, Natal, Paskah dan lain sebagainya. Jangan membiasakan untuk eh, harus beli baju baru atau barang baru atau pesta pora beli barang ini itu kalau nggak punya kapasitasnya, Pak Johnson, ya. Hmm. Kalau punya kapasitas, nggak masalah, oke? Okay? Misalnya mau beli baju baru, ya pakai uang sendiri dan lain sebagainya. Itu nggak masalah. Hmm. Tapi jangan cuma semata-mata untuk beli baju baru. Akhirnya harus pinjam uang. uang. Dan yeah. tadi kita baru ngebahas masalahnya kalau udah pinjam uang, bisa hmm. sampai apa aja Pak Jansan yang terjadi? Iya, iya, bisa sampai apa Nge aja. Nge gadein gadein paspor, ada nah. jual yang ndak sab, contohnya akoba, akoba jual ya. Hanya ah. demi kita bisa beli baju atau beli satu barang lah kayak gitu. Iya. Jangan memiliki kebiasaan seperti ini teman-teman ya, apalagi kita di negara orang sekali lagi. Sekali kita melanggar hukum, der, kena hmm. di kita gitu ya. Hmm. Jadi terkhusus di Makau ini ya pinjam meminjam itu jangan jangan Aduh jangan main-main deh dengan rentenir gitu ya. Hmm. Dan juga yang teman-teman biasa minjemin nih juga jangan main-main untuk untuk ngambil apa paspor orang gitu ya karena yeah, itu hukum. Iya. Yeah. Yeah. Uh, beberapa waktu lalu kita sudah menghimbau sedikit tentang masalah ini dan yang kita himbau bukan cuma yang minjem duit ya Pak Jaso yeah, ya. Yeah. Yang minjemin juga. Yang minjemin juga. Jangan tenang. jangan kebiasaan minjemin yeah. soalnya kenapa? Kalian kan pinjemin duit terus sebagai uh, bukan ganti sebagai jaminan ya. Hmm. Itu paspornya. Yeah. Nah itu kalian Pegang paspor orang, akhirnya pada saat dilaporin ke polisi, yang kena kalian bukan yang pinjam. Oh, iya, gitu. iya betul. Jadi sekarang kita menghimbau yang pinjam bo, ya jangan kebiasaan minjam uang. Yang suka minjamin, jangan kebiasaan minjamin. Kalau hmm. bukan karena memang mau membantu. Kalau iya, cuma iya. mau... Jadi rentenir supaya memperbanyak uang dan segala itu melanggar hukum. Terlebih lagi kalau teman-teman berani megang atau menyita barang punya orang lain, apalagi iya, itu iya. berbentuk ID, gitu mm. ya. Baik itu paspor, baik itu blue card dah itu langsung mm. kena itu hukumnya mm. Pak Johnson. Ya. Jadi mari kita ikutin se uh, semua peraturan-peraturan yang ada di mm. sinilah. Gitu yeah. ya. Terus uh, peraturan apa lagi Pak Johnson? Ada nggak di kepala yang, yang masuk yang menyangkut teman-teman BMI? A a aku kurang jelas apa tuh Plastik sedotannya gak, oh ya benar itu plastik sedotannya nggak boleh masuk bukan, atau gimana bukan itu sih bukan peraturan tapi itu ya itu kebijakan pemerintah terbaru jadi uh. plastik sedotan kok plastik sedotan sedotan plastik pak Johnson yeah. <laughs> ini jadinya bahasa Inggris kita Indonesia Indonesiakan uh. langsung plastik apa uh, ini apa uh, plastik straw plastik sedotan uh. ini sedotan plastik ya sedotan plastik sama uh, itu loh yang adukan. buat ngaduk uh. ya adukan uh. kopi yang yeah, plastik yeah. itu itu uh, kebijakan pemerintah yang baru adalah sudah tidak akan diimpor lagi ke Makau. Jadi oh. itu bukan peraturan, cuman oh. itu memberitahukan bahwa itu tidak boleh diimpor lagi ke Makau sehingga ah eh uh, apa namanya kita nggak bisa ketemuin lagi di di, di, di restoran ya. ada, sekarang sementara aja. sih saya rasa masih ada ya tapi hmm. mungkin kalau udah habis udah nggak boleh diimpor lagi ke Makau gitu loh. Iya oh, yeah, iya. Yeah. Nah, tapi karena ini sudah resmi hmm. uh, larangan ini sudah resmi, hmm. artinya hati-hati juga karena nanti kalau pan, uh, pandemi berakhir atau border sudah dibuka nih ya, hmm. terus kita jalan-jalan ke Hong Kong. Hmm. Nah, kita masuk nih ke Makau nih. Yeah. Kita bawa hmm. itu sedotan plastik. Hmm. Kita bisa kena tapi kita bukan jual loh. Ngerti. Tapi kan hukumnya mengatakan dilarang mengimpor. Impor Import tuh artinya memasukkan barang. Kayak inget nggak waktu dulu. Saya gak tahu sekarang masih apa nggak. Tapi karena dulu saya ngerokok. Sekarang saya sudah gak ngerokok. Hmm. Kalau masuk kongkong -kong itu ada batasnya. Untuk yeah. bawa rokok. Gak boleh yeah. lebih. Yeah. Nah, kita bukan untuk jual loh. Tapi yeah. kalau kita bawa lebih. Kita tetap kena denda. Oh. Nah, sama oh. seperti itu, gitu loh. Oh. Jadi, nantinya saya rasa juga, kalau kita pergi ke Hong Kong, balik ke Makau nih, bawa sedotan plastik nih. Harus hati-hati <laughs> ya, kita ya. belum tahu sih. Ya, Nanti ya, kita lihat ya. aja perkembangannya gimana. Ya. Yang jelas, kita tahu harus hati-hati ya. hati loh karena, satu ada dua iya, batang, karena negara-negara maju rata-rata seperti itu, Pak Johnson di UK, di Australia seperti ini. Hah? Pokoknya, kalau peraturannya dilarang membawa Hah? ya, kayak di Australia gak ya. boleh bawa permen. Oh. nah kalau bawa masuk permen permen karet dan iya, maksudnya. jadi itu kena gitu loh terus Singapura gak boleh ya bukan eh sorry sorry bukan permen aduh saya say, 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 itu itu Singapura permen karet tidak yeah. boleh ah, ke Australia tidak boleh bawa buah sama sekali oke okay. ke oh, Cina juga lah ya pokoknya gitu karena dia takut ngerusak buah-buahan mereka ya iya, jadi iya, itu iya. kalau ke tahun bawa ya dengan tidak melapor gitu ya itu kena mm -hmm. uh, jadi Ya setiap negara atau uh, ya kita masih oh. Nah seperti itu loh, jadi harus hati-hati. Hmm. Ya saya kira segitu sih ya. Nanti kalau ada uh, yang lain lagi kita akan ingatkan juga ya. ya. Okay. Karena waktu sudah habis kita yeah. akan berpisah. Oke. Okay? Okay. Semuanya sampai ketemu minggu yang akan datang. Selamat hmm. tahun baru sekali lagi. Lagu terakhir dari saya Glenn Friendly dan Yura Yunita dengan lagu cinta dan rahasia. Bye. Bye, -bye. Oh iya kalau sudah dilarang.